Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau masih berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Perbedaannya, kebakaran cepat teratasi sehingga tidak menciptakan bencana kabut asap. Bila di tahun 2015 luas lahan terbakar seluas 5.595,5 hektar, maka di tahun 2016 berkurang menjadi seluas 2.348 hektar. Di tahun 2017 luas lahan terbakar semakin mengecil dengan luas 1.369 hektar. Provinsi Riau masih memberlakukan status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Rapat evaluasi tim Satgas Pencegahan Karhutla Riau, Kamis 9 November, berharap tahun ini tidak terjadi bencana asap. Bahwa evaluasi ini kan sampai ke BMPB yang di pusat sana, termasuk adanya satu apresiasi dari Presiden bahwa ini dianggap sangat berhasil. Bahkan kemarin ada tim dari Wantanas yang hadir di sini. Nah, kalau demikian juga perlu kita dorong adanya suatu mungkin reward kepada prajurit-prajurit semua yang ada lapangan yang tergabung dalam Satgas ini. Karena bagaimanapun kita bisa lihat bahwa ini pekerjaan yang sangat sungguh-sungguh. Keberhasilan tim Satgas Karhutla Riau menekan luas lahan terbakar adalah berkat penerapan upaya preventif berupa teknologi modifikasi cuaca dan penggunaan peralatan canggih seperti 5 unit helikopter. Di tahun 2016, Provinsi Riau terbebas dari bencana kabut asap. Sebelumnya selama 18 tahun, bencana kabut asap selalu terjadi setiap tahunnya dan mengganggu 2 negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.